Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-yusrain ba'da al-usr. Ja'ala al-yusrain ba'da al-usr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil hasyr. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Al-Faqir Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas bisa kembali menghirup udara bebas. Baru saja kami keluar dari uzlah di rutan Bareskrim Mabes Polri hampir 1 tahun. 1 tahun kurang beberapa hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kami jalani diberikan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab yang selama di dalam sana membimbing kami, menuntun kami, mengajarkan kami tanpa lelah, menutup mata atas segala kekurangan kami. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Allah segera bebaskan beliau. Farajahullahu farajan ajilan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Karenanya saya katakan kepada kawan-kawan, saya ini bingung antara senang atau sedih. Senang bisa keluar kembali bertemu keluarga, sahabat, kerabat, guru-guru, kembali menghirup udara bebas. Di sisi lain sedih karena separuh hati saya, separuh jiwa saya masih ada di dalam sana. Mudah-mudahan segera bisa bebas dan keluar insyaallah. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada orang tua saya, ibunda saya tercinta. Baik saudaraku, itulah tadi ya Habib Hanif, Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Jadi di mana beliau sudah bebas, ya. Beliau sudah bebas ya. Nah, namun ternyata di sini beliau masih sedih. Ya, baik, sebelum lanjut yang belum subscribe silakan kawan. Alhamdulillah. Salah seorang ulama kita sudah bebas lagi, yaitu Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Ya, yang mana beliau juga adalah salah seorang dari kerabat atau menantu dari Imam Besar Habib Rizik Shihab. Kita sudah mendengarkan sama-sama. Beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, kepada siapapun yang ikut terus mensupport dan mendoakan ya. Nah, dengan bebasnya satu orang lagi ulama kita ini, saya yakin akan menambah spirit, semangat ya untuk terus berjuang demi kebenaran dan keadilan di negeri ini. Saya juga turut senang, bangga, terharu dengan bebasnya salah seorang ulama kita itu Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Dan juga merasakan kesedihan karena Habib Rizik Shihab belum bisa bebas. Maka itu saya secara pribadi ikut berdoa agar Habib Rizik Shihab selalu diberi keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya. Saya juga berharap kepada saudara-saudaraku, teman-teman, kawan-kawan, para sahabat agar mendoakan juga beliau.
ya, agar selalu diberi kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang. Termasuk Habib Barik bin Smith, jangan lupa doakan agar beliau juga diberi keselamatan, kesehatan, dan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya. Semoga ke depan tetap semakin mantap dalam rangka untuk menjaga persatuan Indonesia. Semoga semua ini ada hikmahnya, karena saya yakin setiap peristiwa, setiap kejadian adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, adalah kehendak Maha Pencipta. Dan saya juga sangat meyakini bahwa dalam sebuah peristiwa itu terdapat hikmah yang bisa dipetik. Mungkin saja kita punya kekurangan, mungkin saja kita punya kekhilafan, mungkin saja harus ada yang diperbaiki kepada diri kita sendiri, maupun ini menjadi introspeksi diri bagi yang lainnya terkait penegakan keadilan, kebenaran, atau juga ini menambah spirit, yaitu menyampaikan kebenaran dan keadilan di depan publik. Itu butuh jali, butuh nyali, dan butuh keberanian. Itu kawan. Dan juga saya mengajak, ayo mari kita hindari saling menghina, hindari saling mencaci, hindari saling memaki, hindari saling merendahkan, hindari saling meremehkan, agar kita betul-betul bisa menjadi kuat atas nama bangsa Indonesia. Saya, sahabatmu, sebagai seorang barisan nasionalis, akan selalu berbicara tentang pentingnya persatuan Indonesia, persatuan sesama anak bangsa Indonesia dari berbagai suku, agama, ras, antar golongan, etnis, profesi, dan lain-lainnya. Ini saja kawan, turut bahagia atas bebasnya ulama kita Habib Muhammad Hanif Al-Atos. Demikian, salam hormat buat semuanya, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.